Tak nak debor. Dok lagi ke takut tak faham. Takut nampak mengong je. Nampak. Debor lah padang dah, padang dah aku, padang dah. Malang ni esok bangun pagi lebih-lebih lagi. Rasa takut. Masa nak sapa di pejabat tu lagi takut. Sapa akan traffic light, mampu dah jangan kacik kelah kereta. Nampak? Sapa pukul 9.55 nak pergi ke pejabat boh, lagi-lagilah bimbang. Terap. Tak perlu takut sebenarnya, tapi oleh kerana kita bubuh sangat perut, kita takut sungguh. Padahal kalau kita masuk jumpa ngebah, assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Ha. Guna musuh orang lain pasak. Dah sekali-sekala bah, bukan sokmo-sokmo. Nah. Ha. Saya cakap betul sekali-sekala, kerana nak pergi kuliah. Nah. Adakah majikan akan menghukum buang kerja? Jawab. Dah. Adakah dikenakan Seksyen 39B hukum gantung mandatory? Dah. Habis kuat boh belebehnya. Lain kali jangan buat macam ni ya. Kalau awak nak balik, awak beritahu saya dulu. Jangan main paskat-paskat gini. Gitu je. Adakah bulan depan potong gaji separuh? Tak juga. Ha. Tapi kita ni bila-bila masa on call akan dipanggil oleh wakil rakyat. Nampak? Yang paling digeruni di atas muka bumi. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah Muhammad, ajar sekalian manusia itu bahawasanya seorang wakil Allah lantik dia untuk mengambil nyawa manusia semua. Allah Rabbi. Bila dia datang, assalamualaikum ya Haji Yasin. Siapa engkau? Aku tak kenal. Aku Izrail alaihi salam. Haji Yasin pun nampak tak? Ketar selalu. Faham? Sebab apa? Ini wakil tak makan rasuah. Faham? Ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastakdimu. Allah kata bila datang, satu second tak boleh undur, satu saat tak boleh cepat. Eh? Kalau tengah celik jadi kejang, tengah suka jadi diam, tengah menyanyi pun mati. Wakil rakyat yang paling ditakuti, nama dia yang berhormat Izrail alaihi salam. Nah. Sebelum datang hak ni, itu sifat yang kita maklum pada malam ini, Allah alimun, sangat mengetahui. Sebut dalam suatu hadis, Allah mengetahui seekor semut yang kecil yang berwarna hitam yang berjalan di atas batu hitam yang sangat licin di malam yang sangat gelap. Allahu Rabbi. Ha. Semut hitam kecil pula dalam malam yang gelap berjalan di atas batu yang sangat licin dalam gelap tengah malam. Allah tahu pergerakan dia. Nak. Ha. Dah kita curi duit orang. Duit orang curi ke kita. Nak tipu duit pusaka. Nampak? Ha. Contoh, kau curi barang orang, kawan tu parking kereta malam, esok pergi curi kereta. Tak? Ha. Kalau tak curi kereta, curi tayar. Dia lapik batu-bata. Ha. Batu-bata ni kereta. Di mari malam, dia letak batu-bata bawah bodi kereta. Bila letak batu-bata, dia pun buang ni tayar. Dia buang ni tayar, kereta pun nguk durung pasal kepeh. Bila kepeh, cabut tayar. Faham? Kawan tu esok nak masuk jabat. Start, panas injing, relax, dengar lagu ni. Faham tak? Dah keluar awal lepas subuh. Nah, konang keluar dah. Mana nampak tayar, tak ada. Nah, ha. Siap tata lagi bini. Tak masuk gear river. Oh, mana nak kostang? Tak gerak kereta. Faham? Nak gerak mana? Tayar tak ada, 4 biji. Lapik dengan bata dah. Ni berlaku. Faham? Mana ni? Masuk gear kostang, free balik. Mati je. Ha, cek metal. Buka balik metal. Molek belaka. Hum, 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 RPM. Hum, hum, hum. Faham tak? Masuk semula kostan tak pergi juga. Buka bonet tak tengok tayar tak ada. Buka bonet. Cek tali kipas.
Bini pun keluar. Kenapa, Pak?